Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengetes apa mencar ya, ini smartwatch bracelet yang harganya di bawah 100.000 ya, karena banyak di komentarnya itu ini yang nggak bisa ngecas. Nah, ini solusinya. Ini saya beli ini di bawah 100.000 ya, di Lazada. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Kita langsung tes. Nah, ini ada dua charger ya. Kita tes dulu yang pertama, apakah bisa? Nah, nggak mau ngecas ya. Coba kita balik. Takutnya kebalik ya. Sama ya, nggak bisa ngecas. Dan cesan yang kedua, sama mati ya, nggak bisa ngeces. Nah, ini solusinya teman-teman, gampang. Ini cesan dua nggak bisa semua ya. Tadi kita langsung ambil ini karena kemarin sudah tak isi ya. Kita matiin dulu. Nah, ini mati ya, tadi sempat nyala. Nih solusinya dengan menggunakan power bank. Nah, ini saya punya power bank, cobain ya pakai ini. Tadi pakai cesan biasa nggak bisa masuk semua. Nah, bisa kan ya, bisa ngecas ini, cukup mudah bukan? Coba kita tes lagi. Nah, isi ya dayanya ya, cukup mudah, nggak ribet. Oke, cukup sekian, semoga bisa membantu teman-teman yang beli jam smartwatchnya nggak bisa dicas, seperti ini solusinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.